Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu, sehingga meskipun kamu hadapi tantangan yang berat, kamu tetap setia, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi hidup Kristen bukan hanya soal menerima Yesus. Hidup Kristen bukan hanya membuka hati untuk urapan Roh Kudus, semuanya dahsyat. Tetapi Alkitab juga ajarkan kita, kita harus tahan uji. Ketika difitnah, enggak usah balas. Ketika dicurangi, enggak usah memperjuangkan hak. Tetapi tetap berjalan pada kebenaran, karena firman Tuhan ajarkan kepada kita, hakku terjamin pada Tuhan. Bahkan ketika ada bujukan rayuan di dunia ini, hello, zaman sekarang perzinahan juga lagi diobral. Medsos-medsos dipakai untuk jualan pornografi. Dosa makin dekat. Dan bukan hanya makin dekat, makin murah. Neraka lagi banting harga. Jangan bodoh, saudara. Makanya iblis bukan hanya datang dengan tekanan, tapi dia juga datang dengan rayuan-rayuan yang berbahaya. Dan ada banyak orang tanpa disadari terpleset dan hancur dan terseret di dalamnya. Makanya Alkitab bilang harus tahan uji.